cuba fikir yang sebaik-baiknya untuk kita Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan? Serah pada saya. Serah pada rakan-rakan saya. Saya tak buat keputusan sendiri, saya tidak. Saya runding. Runding dengan Menteri Besar. Runding dengan fungsi-fungsi parti komponen barisannya. Runding dengan Ketua Bahagian. Tapi akhirnya kita akan buat keputusan. Prinsip kenapa Barisan Nasional dilahirkan. Kenapa? Supaya kita ni aman, tuan-tuan. Supaya negara kita ni makmur. Dan negara kita ni boleh menjadi antara negara yang terhebat di pesada antarabangsa. Kita ada potensi. Fahamlah bahawa bila saya sebagai pemimpin utama parti buat keputusan, saya buat adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan lebih penting sekali, kita dapat mewujudkan, mendirikan kerajaan yang kokoh, stabil, kuat, dihormati dan disegani oleh dunia pada kita. Skim khas tanam semula Felda yang akan memberi manfaat pada 157 peneroka lepah hilir 4 berjumlah RM631,821. Ini akan dibayar kepada mereka. Kedua, insentif khas bagi peneroka sifar hutan pembangunan dan tanam semula akan memberi manfaat kepada 567 orang peneroka dengan jumlah RM2,835,000. Dalam semangat keluarga besar kita di Parlimen Paya Besar ini, kita meraihkan kembali seramai 362 orang peneroka yang kembali bermuah pakat kepada pengurusan Felda dengan peruntukan sebanyak 1.81 juta. Mulai 1 bulan 4 akan datang ini, kita akan mula agih kelulusan lot-lot ini supaya generasi kedua dan ketiga boleh membina rumah masing-masing di dalam kawasan lot kepunyaan mak bapak mereka, iaitu generasi yang pertama. Ini mereka akan lakukan dengan kerjasama SPNB, insyaAllah.